Pelaksanaan pendidikan digital sebagai elemen dalam pembelajaran abad ke-21 juga adalah sejajar dengan anjakan ketujuh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013-2025 dalam melaksanakan e-pembelajaran iaitu pengajaran berteraskan ICT. Arus globalisasi ini telah pun membentuk hala tuju baru pendidikan dunia. Dalam aspek ini, guru-guru berperanan yang penting dalam mengadaptasi kandungan pedagogi berteras teknologi dalam PDP. PPPM juga berhasrat untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang bersifat dinamik dan berkesan, selain relevan dan fleksibel pada setiap masa dan tempat. Dan untuk itu, guru hendaklah menyediakan mindset bahawa alam sejagat ini merupakan kelas pembelajaran sepanjang hayat bagi anak-anak kita. Dan ini menuntut guru untuk berusaha melahirkan murid yang beradab, cemerlang dan mempunyai sifat ingin tahu. Anak-anak yang ingin kita lahirkan haruslah mampu berdepan bukan saja dengan keperluan pasaran kerja semasa, tetapi bersedia menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia dan bertamadun serta mampu berdaya saing pada peringkat global. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.